You're insecure, you don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Halo guys, kita sekarang lagi di pantai Gua Cina. Ini di belakang saya pantainya. Yuk ikuti ya. Tempatnya bagus banget. Kalian liburan, kalian bisa datang ke sini, ke pantai selatan di wilayah Gua Cina. Oke, let's go. Daddy's gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where do you wanna go? Nih guys, tempatnya yang benar-benar luar biasa, sangat indah, sangat bagus, yang ada di Gua Cina, Pantai Selatan. Tempatnya lihat benar-benar bagus. Kita sekarang untuk tahu. Ini guys, yang saya di tengah-tengahnya ini tempatnya perahu ya, seperti rumah ini tapi berbentuk perahu. Ini ada disediakan kamar mandi, toilet, tempat penginapan juga di sini ya. Pokoknya tempatnya bagus banget. Oke. Kita bisa sepuasnya main di sini dan berfoto-foto dan berselfie-selfie. Pokoknya liburan sama keluarga itu sangat-sangat tepat tempatnya. Oke, yuk kita ke tempat yang lainnya. Wow, ada benderanya. Bener-bener banget dari ujung sampai ke bener-bener luar biasa, sangat-sangat indah. Kita bisa melihat ke kanan, ke kiri juga pantai yang biru, laut biru, lautan biru yang luas membentang. Luar biasa, betul-betul. Dari Madura, jauh-jauh datang ke sini. Biar maknya itu dari Madura yang jauh dari seberang sana bisa datang ke sini, yang luar biasa banget nih ya. Tak berapa jam? Naik kereta sih, 2 jam. 2 jam? Dari Madura ke sini? Oh, malam Surabaya. Ini berdua aja apa sama rombongan? Berdua aja. Oh, berdua aja. Seneng ya? Tempatnya benar-benar luar biasa. Nah, kita sudah berkeliling yang di sebelah sini. Jiliannya resi. Jangan saya adul bareng yuk. Ada Debbie. Makanannya sudah ready. Ada cumi bakar. Sambel. Tomat sama nasinya. Ini. Tadi kan arangnya sama sekali. Ya ono lah. Makan guys. Di review ta. Cumi bakar iki wae. Ngomong. Cumi bakar. Makan enak enak kok ngomong jadi. Cumi bakar iki wae rasanya mantul guys. Kalian liburan kalian bisa datang ke sini ya. Mari makan.
sambal kemangi. Sambal mentah ya, Pak? Mentah. Ini lagi membakar ikan. Tongkol kenyar. Kita mau menunggu lagi membakar ikannya. Ikan bakar sudah ready. Ayo dapat. Emang cumi yang ngono tak nganunya. Bau sambelnya. Jadi ngomong iya ya kaya kape. Sambelnya cocok. Ngon gak ini kalau sak cowok gede gede. Ini kita liburan bersama keluarga bareng-bareng jalan-jalan ke pantai. Ombaknya biru guys. Lanjut ke kiri ke tempat guanya guys. Benar-benar yuk inti ya, biar kalian tahu namanya itu Goa Cina. Yuk kita ikuti kesan. Loketnya masuk ke sana itu 5.000 per orang guys, ke masuk ke gua. Jadi kita sekarang mau menuju ke guanya. Oke. Ini nanti kita masuk naik ke sini ya. Ini ya, tempatnya. Keluarga sendiri, Pak. Nah, ini kita sudah masuk ke guanya. Ada juga ada sebelahnya gua. Nah itu ada tulisannya Gua Cina sejak, nah Gua Cina sejak tahun 1930 ya, Gua Cina. Nah, ini sebelahnya Gua Cina itu bisa untuk mandi juga apa berenang. Dinamakan Gua Cina. Nah, seperti ini memang benar ada guanya.
masuk ini. Nah, ini kita sudah di depannya masuk ke guanya ya. Permisi. Oh, sekarang di ada lampu-lampu ini. Ini agak gelap. Oh, dalamnya seperti ini ya. Kita harus masuk ke dalam itu, kita harus menunduk. Ya, seperti ini ya, kukunya. Yuk, kita keluar lagi. Keluar lagi. Kita sudah masuk sampai ke dalamnya. Dalamnya gua itu seperti ini ya. Ah, benar-benar. Ini ada kayak patung ya? Iya. Iya sih. Patung. Ini 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 patung.